Okey, soalan keempat, rajah tiga menunjukkan sebuah segi empat selari. Ni segi empat selari eh. Bila selari, kecerunan dia mesti sama. Tu point dia. Okey, dilukis pada satu satah kartis. Cari persamaan garis lurus QR. So, persamaan garis lurus QR. Okey, first kali. Point yang pertama, cari kecerunan lah. Nak cari kecerunan. Pelajar kena tahu kecerunan QR ni sama dengan kecerunan PO. Sama eh. So, kita cari kecerunan sini eh. Sini titik kosong kosong. Okey, so kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, X2, Y2. So, kita selesaikan. Y2, 7 tolak dengan 0 per dengan 3 tolak 0. So, kecerunan kita dapat 7 per 3. So, bila dapat kecerunan, persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. M ni termasuk je dalam ni. Okey, so Y sama dengan 7, 3X tambah C. Cari C dulu. Nak cari C, tengok persamaan garis lurus, yang ni X, yang ni Y. So, Y dia 4, 7 per 3, X dia negatif 7. Okey, tambah C. So, cari C dulu. Okey, yang ni just tekan kalkulator je lah. 7 darab dengan 7, 49. So, cikgu selesai kat sini dulu. Negatif 49. Okey. Per dengan 3. Bahagi dengan 3. So, kita akan dapat yang ni lah. Negatif 16. Jadi, yang ni bawa pergi ke sebelah. So, akan jadi negatif. Ni negatif eh. Akan jadi positif lah. Maksudnya, cikgu tambah dengan 4. So, cikgu akan dapat jawapan macam ni. Okay. Cikgu tekan ABC semula. Shift ABC. So, negatif 3. 37 per 3. Negatif 37 per 3. So, cikgu masuk dalam persamaan balik. So, Y sama dengan 7 per 3 X tolak 37 per 3. Okey, settle soalan yang keempat. Okey, kita cari nilai C. So, cikgu cari nilai C. Cikgu tekan kalkulator eh. 7 darab 7, 49. So, negatif 49 per 3, buat ke sebelah. So, 4 tambah 49 per 3. So, C dapat 21 per 3. 1 per 3. Okey, jadi C ni masuk dalam persamaan. So, kita akan dapat Y sama dengan 7 per 3 X. Okey, tambah dengan 21 per 3. Okey, ada yang pertama sekali, pelajar kena tahu kecerunan. Kecerunan. Okey, kecerunan formula lah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang kedua, pelajar kena tahu persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Cukup eh? Okey, so kita tengok soalan. Rajah 3 menunjukkan sebuah rhombus. Okey, bila disebut sahaja rhombus eh? Point dekat sini rhombus lah. Rhombus ni panjang ni semua sama. Ha, ni rhombus. Okey, A, B, C, D. O ialah asalan. Diberi bahawa kecerunan garis lurus C, D. Mana C, D? Pelajar, so C, D dekat sini. So, kecerunan dia dah bagi negatif 2. So, M sama dengan negatif 2. Okey, soalan ni dia nak persamaan garis lurus A, B. So, kita tahu eh, persamaan garis lurus A, B ni. Sebut sahaja persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Cari M, cari C. Okey, C ni ialah pintasan Y lah. So, kita tengok kecerunan. Y sama dengan kecerunan dia kita dah tahu. Kecerunan dia negatif 2. Okey, so X tambah C. So, kita dah settle M, cari C. C ni kita ambil mana-mana titik. Kalau persamaan ni, kat sinilah titik dia. Kita ambil yang ni X, yang ni Y. So, Y dia kosong. Okey, X dia negatif 2 darab dengan 5 tambah C. So, negatif 2 darab 5,
Negatif 10, negatif 10 bagi sebelah. So, C sama dengan 10. Masuk balik dalam persamaan. So, kita akan dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Okey, settle untuk soalan ni. Okey, macam mana pelajar dia bagi markah eh? First kali persamaan garis lurus macam ni. Okey, biasanya kalau kita cari persamaan ni, so kita akan dapat satu markah lah. Okey, dan satu markah lagi datang daripada persamaan. Kita cari C ataupun kita cari kecerunan, kita tak cari sebab dah dapat. So, cikgu bagi satu lagi markah dekat sini. So, dua markah. Okey, seterusnya. Kecerunan garis lurus AD. Okey, dia nak kecerunan dekat sini. Garis lurus AD. So, untuk cari kecerunan garis lurus AD, kecerunan ni sama. Dua ni tak ada koordinat. Dua ni ada koordinat. So, kita cari kat sini lah. X1, Y1, X2, Y2. So, masuk dalam formula kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1. So, Y2 kosong tolak Y1 negatif 4. Per dengan X2, 5 tolak dengan 3. So, dekat sini kita akan dapat negatif-negatif positif lah. So, 4 per 2 ataupun kecerunan dia 2. Okey, settle. Ada formula masuk nilai satu markah. Jawapan satu markah. Okey, settle soalan yang ketiga. Kita 6. Darjah 3 menunjukkan garis lurus PV dan PW. Okey, yang dilukis pada satu satah kartis. PW, okey, selari dengan 4CY. So, yang ni selari dengan 4CY. Okey, PW selari dengan 4CY. Nyatakan persamaan garis lurus PW. So, PW persamaan garis lurus. So, yang ni X, yang ni Y. So, kalau persamaan garis lurus, senanglah. Okey, kalau biasanya persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. So, yang ni kecerunan tak ada. Just kita ambil terus. X sama dengan 2. Okey, settle. Satu markah. Okey, seterusnya cari persamaan garis lurus PV. So, PV. Okey. PV kat sini . Okey. So, kenapa ni? Okey, so persamaan garis lurus PV, Y sama dengan MX tambah C. First kali cari M dulu, baru cari C. Okey, so kita dah tahu, kita dah ada dua koordinat, kita cari M dulu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kita andaikan X1, Y1. X2, Y2. Boleh. Mana-mana satu pun boleh. So, Y2 negatif 3 tolak 4. Okey, bahagi dengan X2. 1 tolak 2. So, kita akan dapat negatif 7 per negatif 1. So, kita potong negatif akan jadi 7 sajalah. So, kecerunan dia 7. Okey. So, kita dapat Y sama dengan 7X tambah C. Sekarang ni dah cari M, dah ada. So, kita cari C pula. So, kita pilih je mana-mana titik. So, cikgu ambil titik dekat atas. Y dia 4. So, X dia 2. Tambah C. So, 4 sama dengan 702, 14. Tambah C. So, 14 bagi sebelah. So, 4 tolak 14. So, dapat negatif 10. Sama dengan C. So, tulis balik persamaan dia. Y sama dengan 7X tolak 10. So, dekat sini kita cari C dapat satu markah. Okey, dan persamaan dia satu markah lah. Okey, settle untuk soalan B1. Okey, B2 pintasan X. So, pintasan X, dekat sini pintasan X . Bila pintasan X garis lurus yang sama ni, Y sama dengan kosong lah. Y sama dengan kosong. So, yang ni persamaan yang kita ada ni, cikgu salin balik.
0 sama dengan 7x tolak 10. So yang ni bawa ke sebelah. So negatif 7x sama dengan negatif 10. So negatif-negatif kita buanglah. So akan dapat okey 10 per 10 per 7. Ni ialah pintasan x. Okey, untuk soalan macam ni, y sebenarnya kosong ni satu markah ya. Jawapan akhir satu satu markah. Okey, senang sangat untuk garis lurus ni. Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan okey, rajah 3 menunjukkan kedudukan rumah Aileen, rumah Ravita dan hospital. Okey, dilukis pada satu satah kartes. Okey, ni rumah Aileen, ni rumah Ravita dan ni hospital. Okey, Ravita menunggang motosikal dari rumahnya ke rumah Aileen. Ravita ni tunggang basikal daripada rumah dia ke rumah Aileen. Okey, yang sejauh 17 km. Okey, dekat sini dia dah bagi satu unit mewakili 1 km. Nyatakan nilai nilai H. Okey, first kali dekat sini dia dah bagi point kat kita 17. Okey, 17 km. So, untuk soalan macam ni, ni teorem Pythagoras eh. So, jarak sini ke sini. So, X dia ni 5. Y dia ni 2. So, Y dekat sini 10. So, jarak dekat sini 8. Okey, so kalau cikgu terbalikkan dia, pelajar akan nampak macam ni. Ni hypotenuse dia ni 17. Tinggi dia ni 8. So, kita kena cari jarak ni. So, cikgu andaikan dia X lah. So, hypotenuse paling panjang eh. Kalau yang hypotenuse paling panjang, nak cari yang pendek X kuasa 2 sama dengan 17 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2. So, dekat sini pelajar just tekan calculator saja. Okey, 17 kuasa 2. Okey, tolak dengan 8 kuasa 2. So, pelajar akan dapat 225. 225. So, X kuasa 2 bawa ke sebelah punca lah. So, punca dia kita akan dapat punca kuasa 225. So, dapat 15. So, 15 ni ialah panjang X kat sini. So, ataupun panjang dekat sini lah. Okay, okay. Kalau cikgu buat. So, panjang kat sini ialah 15. Okey, jadi kita tahu panjang dekat sini ialah 5 eh. X dia kan 5. So, 5. So, kat sini 10. Soalan dia nak berapa nilai H? So, kalau ke kiri ni H ni mesti negatif. Yang ni ialah X, yang ni ialah Y. So, H dia cikgu dapat negatif. Negatif 10. Okey, so settle untuk soalan yang pertama. Soalan macam ni 2 markah lah. Okey. Guna teorem Pythagoras, satu, boleh baca ni, satu, dua markah. Okey, seterusnya. Jalan yang menghubungkan rumah Aileen dan Ravita adalah selari. Point dia dekat sini selari. Dengan jalan raya yang menghubungkan hospital dan sekolah. So, yang ni. Okey, lagi sekali. Jalan yang menghubungkan rumah Aileen dan rumah Ravita selari dengan jalan raya yang menghubungkan hospital dan sekolah. Okey, rumah Ravita dengan rumah Aileen ni selari dengan hospital dan sekolah. Ni maksud saya selari lah, selari. Okey, bila selari macam ni pelajar. Okey, bila selari macam ni kecurunan dia mesti samalah. Soalan ni cari persamaan garis lurus. Okey, so bila persamaan garis lurus, pelajar tahu formula dia y sama dengan mx tambah c. Y sama dengan mx tambah c. First kali kita cari m dulu. So m ni ialah kecurunan. So pelajar carilah. So kecurunan, formula dia m sama dengan y2 tolak y1 per x2 tolak x1. So, kecerunan dekat sini, kita hanya ada satu titik. So, kita cari kecerunan dekat sini. So, h dia ni negatif 10. Eh? Negatif 10. So, kalau kita cari kecerunan dia, biasanya cikgu di sekolah dia akan minta pelajar eh, tulis 2 ni. Tulis balik 2 ni. Maksudnya, negatif 10.
10. Okey, dengan koordinat kat sini 5, 2. Okey, supaya pelajar tak salah nanti. Yang ni ialah X, yang ni ialah Y. So, bila masuk dalam formula ni mudah. So, 10 tolak dengan 2 bahagi dengan negatif 10 tolak 5. So, pelajar akan dapat dekat sini 8 negatif negatif 8 per negatif 15. 10 tolak 2, 8. Negatif 10 tolak 15, negatif 15. So, kita dapat kecerunan dia negatif 8 per 15. So, kita masuk dekat sini. Y sama dengan negatif 8 per 15 X tambah C. So, kita kena cari C pula. So, kita nak cari C, mesti cari persamaan dekat sini . Sebab kita nak persamaan garis lurus ni, hospital dan sekolah. So, ni ialah X, yang ni ialah Y. So, Y dia 10. Okay, sama dengan negatif 8 per 15. X dia ialah 5. Tambah C. Yang ni just belajar tekan kalkulator saja. Okay, cikgu tekan kalkulator. Cikgu akan dapat 38 per 3. Okey, so C ni masuk balik dalam persamaan. So, Y sama dengan negatif 8 per 15 X tambah 38 per 3. Okey, so dekat sini 3 markah. Kecerunan 1 markah . Cari C 1 markah. Dan jawapan akhir pelajar 1 markah. Okey, settle soalannya.